Assalamualaikum, salam silaturahmi. Ya, sahabat silaturahmi, saya ajak Anda semua. Ini jangan dilewatkan, sahabat silaturahmi. Kenapa? Karena sebagai penghobi aglonema, intinya ini. Jadi ada dua inti pokok dalam aglonema. Yang pertama, aglonemanya. Yang kedua, medianya. Kenapa saya kabarkan itu? Karena saya berada di tempatnya Pak Agus. Nah, Pak Agus ini juara kemarin di Jakarta. Sedikit akan bertanya, media yang dipakai untuk Pak Agus ini, sehingga aglonemanya jadi juara, itu apa gitu loh sahabat silaturahmi. Dan nanti sahabat silaturahmi, jangan di skip-skip, nanti ada stok ready dari Pak Agus, aglonema yang sudah disiapkan untuk Anda yang ingin bertani atau merawat aglonema. Oke, langsung saja ketemu Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Halo. Waalaikumsalam. Oh ya Pak Agus, ini ya, Pak Eko. Ini saya nih dikasih tahu Pak Agus. Jenengan kemarin juara di Jakarta Pak Agus. Ya, mungkin kebetulan aja Pak Eko. Kebetulan aja. Juara kok capinya rembang-rambing Pak Agus. Aduh. Ya ini belum anu Pak, nunggu apa itu sumbangan dulu buat beli capeng ini. Baru mengajukan ke Dinas Pertanian. Kebetulan kemarin saya itu rumpun bawa tiga. Terus yang juvenil bawa dua, yang tunggal dewasa bawa satu. Tapi alhamdulillah yang masuk yang rumpun Pak Eko. Yang rumpun ya? Tapi cuma ID murah Pak Eko. Petani dari kampung membawanya ID murah aja. Nah itu yang istimewa Pak Agus. Dengan ID yang murah tapi juara di tingkat nasional, itu yang istimewa. Nah itu jenengan pelihara dari kecil ya, Pak Agus? Saya kalau yang, ya ini pos ini memang, ini kalau ini nggak dari kecil. Saya beli. Sudah induk ada anak-anak tapi belum gitu, sebesar ini. Belum sebesar ini ya. Tapi kalau snow white ini asli bonggolan sendiri nih Pak Eko. Wah, semantap ini. Ya kecil, kecil kemarin musuhnya besar-besar tapi alhamdulillah lah masuk. Nih. Nah, ini dari bonggolan sendiri. Dari bonggolan ya. Itu jenengan pakai media sendiri. Nah, kalau yang untuk kontes ini kan yang utama adalah perawatan Pak Eko. Yeah. Perawatan memang harus disiplin, rutin gitu. Terus yang kedua, medianya tanam juga harus dikondisikan, Pak Eko. Medianya harus dikondisikan? Ya, harus pakai media yang menurut saya itu yang bagus lah. Yang bagus. Jangan media asal-asalan. Oh, karena gitu. Kalau media asal-asalan, nanti tumbuh 3-4 bulan, ada masalah di akar, gagal nanti, Pak Eko. Oh, jadi ya. Tidak berlanjut gitu ya? Kalau misalnya medianya tidak bagus, tidak berlanjut, sampai juara kayak gitu. Soalnya kalau contoh snow white ini, rumpun tapi daun kecil masih utuh semua ini. Daun kecil itu daun bawaan dari waktu mecah daun 2 itu masih utuh semua. Artinya kan tanaman harus benar-benar sehat dengan media yang bagus. Nah ini Pak Agus menyediakan medianya Pak Agus. Iklan ini Pak Eko. Ada Pak ini Eko, penting boleh Pak Agus. Ini penting. Oh, iya. Tadi saya boleh di awal lah, prolog boleh. Itu ada dua kunci dalam memelihara pohonnya sendiri dan medianya. Ya, nah, ada ini Pak Eko, media dari kami diantaranya campuran dari sekam fermentasi, sekam bakar, kaliandra, daun bambu yang sudah jadi, pasir malang, sekam bakar sama andam Pak Eko. Andam. Sama pakis. Sama pakis. Ya, sama pakis. Ini sudah banyak yang order Pak Agus. Alhamdulillah sudah banyak yang order. Alhamdulillah juga yang order 2 bulan kemarin kok alhamdulillah order lagi, berarti mudah-mudahan berarti cocok itu ya, aja. Alhamdulillah. Cocok. Dari mana aja Pak Agus kalau yang order gitu? Ada yang sekitar mungkin sekarang ini di sekitar Magelang ada. Teman Magelang sendiri yang ambil ke BR juga ada. Dari Jakarta alhamdulillah banyak, Surabaya banyak, Kalimantan juga, Berau kemarin. Kemarin kirim Berau itu 3 pak itu malah ongkirnya juga habis 192.000. Tapi beliaunya bilang ya enggak keberatan lah kalau memang cocok gitu. Oh, istimewa. Ini contohnya Pak Eko yang ini ya. Di media saya. Ya ini cuman rindu Pak Eko, rindu. Pot kecil tapi
anaknya ada banyak, ini juga jangan jangan heran lah karena gimana? Ya mungkin karena media dan perawatannya. Wis ini baru tahun berapa ini? 9 ini Pak Iko ya. Cakep banget ya, ini sahabat silaturahmi. Kemarin menang. Oh, oh juga, ini juga ya. Kemarin di saya ajak main ke Jakarta, alhamdulillah dapat nominasi harapan satu lah. Iya, masih iya. Ada harapan loh. Ini untuk kontes-kontes lanjutan ini nanti kedepannya untuk bahan-bahan. Wah, itu. Sudah mempersiapkan sudah, itu ini. Ada beberapa itu Pak. Wah, dan iya. Kemarin saya senang sekali si kecil ikut foto. Iya itu, ya ngajari mental lah. Ngajari mental ya. Diajak kesana sini, yang penting positif itu aja. Amin, Pak. Amin. Geng, geng. Doanya aja. Iya, Pak Agus. Oke, okay. Mana ada capnya adalah bagus kalau oh, medianya. Oh ini Pak Eko, ada kebetulan oh. Ini baru mau kita packing ini. Wah ini sahabat silaturahmi. BR Metan ya. BR Metan. Metan poros, jadi metan poros, saya prioritaskan porosnya. Porosnya itu dari bahan pakai sama pasir malang untuk porositasnya. Oh, ya kalau gitu, untuk gitu. Pupuk E kan pakai kaliandra sama andam. Dan oh, berarti daun bambu. Itu sudah siap pakai. Siap pakai. Cuman ya. Saya jelaskan sekalian Pak Eko. Okay, jadi kalau pakai media saya ini, pertama pakai langsung kasih osmokot, nanti 2 bulan kemudian nggak usah ganti media, tambah aja osmokotnya. Kalau penambahan osmokot bisa di pinggir gini. Di pinggir nggih. Di pinggirnya gini. Okay, karena biasanya akar yang sudah penuh dia larinya ke pinggir. Tudung akarnya itu di pinggir. Oh, siap. Jadi pinggir gini aja taburi terus diketok-ketok gini biar turun. Aja. Tiap 2 apa 3 bulan sekali. Oke, siap-siap ya. Wah, ini selain sudah memberikan informasi tentang media. Dan potnya nggak usah besar-besar Pak Eko. Potnya nggak usah besar-besar. Ukuran 10 gini nanti sampai beranak bisa. Beneran Pak Agus? Iya, saya pakai pot ukuran 10 gini nanti. Oh, yang beranak. Kayak Rindu itu tadi ya? Ya, kalau ini kan kalau pakai pot ini jomplang Pak Eko, makanya tak ganti yogap aja yang 10 juga. Oh iya. Ukuran 10. Hemat tempat lah. Hemat tempat, ya. Oke. Dan ini jenengan ada stok ready yang bisa ada Pak Eko, bahan mie ayam ada Pak Eko. Ya bahan untuk beli mie ayam nanti adalah mudah-mudahan cocok nanti. Oke. Kita kesana Pak Eko. Siap ya Pak Agus. Oke Pak Agus. Wah, selanjutnya kita akan lihat ini stok aglonema yang siap dikeluarkan di tempatnya Pak Agus. Seadanya ya Pak Eko. Seadanya. Seadanya. Ini mulai dari Ruby Amatis ini kita jual 225. Ruby Amatis. Oke. Ya, terus ke Ayu Green. Ayu Green ini kemarin tumbuh tunas 2 itu saya jual 500 sudah laku ini. Nggih. Tunas 3 tapi enggak tahu yang bawahnya karena masih ada daun pancingnya 2. Sementara yang naik 3 ini Pak Eko. 1 2 3 ini kita jual 800.000. 800.000. Masih ada rumpun daun pancingnya 2. Ya, rumpun 3, okay. Batangnya panjang ini. Oke, siap. Terus kita ke Rinjani. Rinjani. Nah, Rinjani kalau di review yang kemarin daun 1 gini kita jual 1,2. Nggih. Tapi ini 1,6 karena ada bakal tunasnya 2. Yang di sudah dalam. Ya, bagus. Jadi ini tunas 3 tapi yang naik baru 1 tapi yang 2 sudah caling ya, ya oke, sudah nanti oke. Semisal penasaran nanti bisa saya videokan saya bongkar Pak Eko. Oke. Semisal yang minat gitu. Siap. Ya ini caling 2 sama tunas 1. Tunas 1. 1,6. 1,6. Rinjani ya. Rinjani. Oke, terus kita ke Ayu Green lagi. Ayu Green masih nempel bonggol juga, ada daun pancing, daun 2 kita jual 300.000. 300.000 ya. 300.000. Terus ini Maroon Wave. Maroon Wave ini jenis yang kalau di sini juga agak susah nyarinya juga ini. Oh, Maroon Wave merahnya bisa total Pak Eko. Ini kita jual 135.000. Ya, Maroon terus Wave. Ini Kresna Black. Ini Kresna Black ini daun 1 plus kita jual 175.000. Ya, terus ini Gajah Mada. Gajah Mada baru kita pisah sekitar 4-5 hari yang lalu tapi akar bagus ini Pak Eko. Siap, yeah. Ini dari anak samping kita jual 300.000. 300.000. Daun 1 2 3 4 5 6. Daun 6 Pak Eko. Daun 6, oke. Terus kita ke pos. Siap, nah, pos ini sudah remaja, oke. Tapi belum siap beranak, tapi batangnya panjang ini. Ini kita jual 275. 275. Ini daun banyak. Terus ini tiara merah. Nah, tiara merah ini pupusnya mengecil karena ini potongan dari pucuk Pak Eko. Oh, jadi gitu. Induk kita cangkok, ini potongan dari pucuknya ini. Oke, okay, ya, siap. Ini kita jual 300.000. 300.000 tiara merah. Oke, okay. Terus kita lanjut ke Rotundun mutasi Pak Eko. Rotundun. Ya, ini termasuk rare ini. Ini daun 1 2 3 4 5. Ini kita jual
1,6 1,6 juta. 1,6 juta. Ini konsisten ya Pak Gus ya? Konsisten ini, induannya juga seperti ini Pak Eko. Oke. Kalau induannya kemarin sudah laku 6 juta Pak Eko. Istimewa, rotundum ya. Ya kalau bonggolnya masih ada, makanya ini kita jual. Oke, siap. Terus kita ke Goliath. Goliath, daun 2, ini masih nempel bonggol juga, di bawahnya ada bakal tunas satu lagi. Oke, harganya berapa Pak Agus? 1,2 ya. Siap, kita ke Ruby, Cochin Diamond. Cochin Diamond ini ada 2, yang satu sudah keluar warna, yang satu belum, tapi ini satu induk Pak Eko. Oh gitu, okay, yang ini 175.000, yang ini 150.000. Satu induk ini Pak Eko. Siap, J. Terus ke Ruby SP, ini super pink, yang ini 200.000. 200.000 ini. 200.000. Kalau yang ini kita jual 300, Pak. 300.000. Ya. Oke, siap. Terus ke Legacy? Legacy ini kita jual 125 aja. 125 aja. Oke. Di nota 135 tapi kita jual 125. 125. Oke, ya, terus kita ke Reina. Reina ini antara black sama merah tapi condong ke black kalau saya ya. Versi saya ya? Reina black itu aja. Ini kita jual 400.000 aja. 400.000. Daun banyak Pak Eko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Daun 9 ya Pak Eko. Daun 9 ya. Daun 9 kita jual 400.000 terus kita ke ini lupa ya Pak Eko dengan blank ini. Terus kita ke SO okay. SO ini kita jual 550 550. Ada 2 Pak Eko. Ada 2 Pak Agus. Okay, ini juga 550. Siap. Di SO. Ini akarnya lumayan bagus lah. Ini anak samping Pak Eko. Anak samping. Dua-duanya Pak Agus. Iya, anak samping semua. Oh ya Pak Agus. Gimana? Boleh tanya Pak Agus. Jenengan biasa kan jadi juara kayak gitu, selain di media untuk apa perawatan pasca juara gitu bagaimana Pak Agus? Biasanya, saja atau bagaimana? Untuk tanaman umum apa untuk yang juara itu Pak Agus? Itu kita treatment 2 bulan sebelumnya Pak Eko. 2 bulan sebelumnya? Ya, biasanya 2 bulan sebelumnya itu kalau versi saya ya, karena beda tempat biasanya beda perlakuan. Iya. Versi saya untuk yang kelas Cochin, untuk yang kelas ya Cochin lah terutama itu biasanya saya panaskan dulu Pak Eko. Oh dipanasin ya, dulu. Ya tempat yang panas kelas CGP tanpa paranet itu yang full gitu. Sinar full. Jadi nanti tanamannya kokoh. Oh. Nah itu untuk jaga-jaga semisal di tempat kontes itu kan ada yang di luar ruangan ada yang di dalam ruangan. Oh gitu. Nah kita jaga-jaga kalau tempat kontesnya itu di luar ruangan yang banyak terpa angin. Oh. Nah itu kalau dipanaskan tanaman kokoh itu biasanya ditata sekali sudah langsung permanen. Bu yang kena angin itu, dia pulih lagi, kena angin pulih lagi. Tapi kalau tanaman yang loyo biasanya ditata bagus begitu kena angin bubar. Wah. Terima kasih Pak Agus. 2 bulan sebelumnya itu. Istimewa yang istimewa. Rumpun juga sama aja. Oke. Wah. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Lanjut Pak Eko. Lanjut. Ini langsung inget ini Pak Eko, tadi lupa. Apa Natali ini? Pak Eko. Napa? Natali. Oh, Natali. Nah, Natali ini kita jual 175.000. 175. Ada 2 ya, Pak Eko? Oke, siap. Ada harganya 2. Sama Pak Agus. Sama, 175-an. Oke, nggih. Terus ini Ruby Brown. Ruby Brown. Ini 65.000 aja sudah sama pot yogapnya. Ini kita yang ke murih-murih Pak Eko. Oh, siap. Ini gadot kaca. Gadot kaca nggih. 65.000 juga. 65.000. Sudah sama pot yogapnya. Pot yogap 65.000. Gadot kaca murah. Terus kita ke Petita. Petita kita jual 125.000. 125.000 Petita. Ya, terus kita ke Ariana. Ariana sektoral ya, yang sebelah hijau, sebelah merah. Kita jual 300.000. 300.000 siap. Terus ini Cleopatra. Cleopatra 200.000 aja. 200.000 Cleopatra. Sama Diana juga 200.000 Pak Eko. Oh ini Diana ya. Terus Siti Nur Halisa. Siti Nur Halisa. Siti Nur Halisa ini ada 2, ini ada kita 2 jual. Stok, Pak Agus. Ada 2 stok kita jual 300.000-an. 300.000-an. Oke, Siti Nur Halisa 300.000-an. Red Borju. Ini kita jual 100.000. 100.000 Red Borju. Ya, petita sama kita lewati aja. Siap. Terus ini Pink Sunset. Pink Sunset kita jual 200.000 aja. 200.000 ya. Sudah daun 2 plus. Oke, siap. 200.000 aja. Terus ini lipstick Greg ini bagus ini roset. Kalau untuk bahan kontesan bisa ini nanti. Tapi nunggu ini mungkin 2 bulan lagi sudah bisa untuk tampil nih. 1 2 3 4 5 6 ya. Ini sudah daun 6 nanti tinggal nunggu 3 daun lagi.
satu daun itu kan kalau aglonema 20 sampai 23 hari. Apal men. Satu daunnya. Apal men bagus. Ya harus apal men Pak Eko. Kalau kondisi tanaman sehat itu 20 hari sudah tambah satu daun. Oke. Okay. Kondisi tanaman yang kurang sehat itu 23 hari. Oh, oke nah, oke. Okay, okay, kalau okay. lebih dari itu berarti tanamannya loyo enggak sehat. Oh, iya iya iya. Jual 250.000. 250.000 ya. Nah, oke, siap siap deh. Nancy. Nancy. Nancy juga sama 250.000 ada dua Pak Eko. Ada dua stoknya ada ya. Dua stoknya. Oke, siap siap. Terus ini JT 2000, ini kita lewati 2000. Aja karena kurang sehat. Oh gitu. Ya nanti kasihan kalau sampai oke, ke siap, customer siap, kurang deh. Bagus. Terus ini ke Hot Lady Black. Hot Lady Black. Black ini kita jual 125.000 aja. 125. Besar loh Pak Eko. Iya ini. Sudah mau induk ini. Oh, siap siap siap. Terus deh. Kita ke Ariana. Ariana. Ariana okay. Tapi versi yang black kalau ini. Ini kita jual 200.000. 200.000 ya Ariana. Ariana terus black. Widuri, okay. Widuri 175.000. Daun 2 ya bagus ya. Daun 2. Terus ini ke lipstick Grek Yaki yang enggak kecil kita jual 125.000. 125.000. Ya. Oke, siap siap. Terus okay. Madam Suroyo 200.000. 200.000 ya. Siap, Petita okay. sama 125.000. Oke. Okay. Terus Widuri. Widuri ini kita jual 200.000 ya Pak Eko. 200.000 ya. Daun 4 Pak Eko. Daun 4 ya. Daun 4. Oke bagus. Terus ya. Ini Big Roy. Big Roy putih 150.000. Big Roy putih 150.000. Terus ini okay. Krishna Black daun 3 Pak Eko. Oke okay, siap siap siap. 225.000. 225.000 ya. Terus okay, kita ke. Ini apa Pak Agus? Ini Abimanyu Pak Eko. Abimanyu. Nah Abimanyu ini juga termasuk aglo jadulan. Tapi sekarang juga banyak yang ada yang nyari ini. Ya, bagus ya. Ini kita jual 450. 450. Terus okay, ini siap, ke siap. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn yang daun 2 plus ini kita jual 125.000. 125.000. Oke. Okay. Terus ini Frozen. Frozen. Ini kita jual 135.000. 135.000 Frozen. Ya. Oke, okay, siap-siap siap. Terus ini JT, JT daun 1 plus ini okay. kita jual 250.000. 250.000. Okay. Widuri, Widuri daun 2 okay. 150 aja. 150 yang ini. Ya. Oke, okay, siap. Terus siap, ini deh. DM. DM. DM ini kita jual 1,1 juta. 1,1 ya. Oke oke oke. Daun Pasar Moon. 5 ini. Daun 1 2 3 4 5. 5 Pak. 5 ya. Pinter tumben Pak Eko ini. Terus Siamjet. Siamjet ya. Siamjet ini termasuk aglonema yang variegata, jenis variegata ya. Oke. Okay, ini kita jual 200.000. 200.000 ya. Terus Adelia ya. Black ini 135.000 aja. 135.000. Oke. Okay. Miss Thailand. Mana Miss Thailand? Ini Miss Thailand. Oh, ini? Ya, ini kita jual 225.000. 225.000 Miss Thai. Oke, okay, siap-siap. Terus siap. Ini kita ke Green Silk. Green Silk ya, Pak Gus. 250 aja. 250 Green Silk. Oke. Okay. Terus kita ke lipstick. Lipstick anu ini Pak Eko, lipstick Zebra White. White Zebra. White Zebra, oke. Okay, white Zebra okay. apa White Zebra White is podo wae. Podo wae bagus. Ini 175.000 Pak Eko. 175.000. Oke, nggih, Pak. Terus LOD. Oke. Okay. LOD kita jual 300.000. Warnanya ngejreng okay. bagus ini. Oke, okay, siap, nggih. Terus Legacy. Ini Legacy apa ini? Ini Legacy merah Pak Eko. Legacy merah ya, ini, yang standar ini okay, merah. Oke, okay, oke, okay. oke. Tapi standarnya enggak ada Pak Eko, udah ditaruh di motor. Ini kita jual jongkrak itu standar. Ini kita jual 125.000 Pak Eko. 125.000. Oke, okay, siap-siap. Terus ini Petita Black. Petita Black. Petita Black okay. kita jual 100.000 aja. 100.000, siap. Terus Hot Lady ini entah Hot Lady entah Hot Flaming saya lupa induannya, tapi kalau dari bentuk daunnya ini Hot Lady, tapi kalau dari warnanya ini Hot Flaming, guys. Oh. Ini adanya seperti ini aja. Harganya berapa, Pak? 250. 250. Oke, siap, siap. Nah, kalau ini yang positif Hot Lady ini. Oh, ini yang Hot Lady. Nah, makanya harganya di bawah ini daun 4 kita jual 175.000. Oh, karena yang ini 175.000 ya. Hot Lady. Oke, okay, siap, siap. Juga jadi. Sama ini, oh. ini Red Borju ini kita jual 150 aja. 150. Ini besar loh, okay. Pak. Anak samping ini. Iya, ini oke. Okay. Cocok untuk kalau bertani. Iya. Terus ini lipstick puding Pak Eko. Lipstick puding. Lipstick puding tanian sendiri juga kita jual 100.000-an. 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 Lipstick puding. Wah. Nah ini Harley Quinn yang kayak gini ini roset bagus nih Pak Eko. Ini kita jual 175.000. 175.000 yang roset ini. Lagi okay. lagi ini 135.000. Oh ya, oke oke oke. Ya Pak Eko. Siap, siap, siap. Terus ini Sri Kencana. Sri Kencana. Sri Kencana ini kita jual
75.000 aja. 75.000. Oke, Sri Kencana. Yelah. Ini NN no name. Oh, panjang banget ini, Pak. Iya, ini daunnya bisa lebar, Pak Eko, tapi saya enggak tahu ID-nya karena yang punya juga enggak tahu ID-nya. Ya bilang no name itu aja sekali-kali lah. Sekali-sekali. Ini kita biar jual 200.000, Pak. 200.000 ya. Oke, siap-siap. Terus ini kita ke tembaga. Tembaga, oke. Okay. Kocin tembaga ini bagus-bagus, Pak Eko. Mm-hmm. Kita jual 85.000 aja. 85.000. Sudah pot juga, Pak Eko. Pot juga, Pak Agus. Oh, terus ini Natali ya, daun satu, tapi kuncup enggak nanti yo. Ini kita tinggal dulu karena kuncupnya kok kayaknya enggak sehat ini. Oh, belum. Nanti kalau sudah belum keluar. Kuncup aja. Oke, siap. Terus ini red peacock. Red peacock ini kita jual 65.000. 65.000 red peacock. Lady Valentine 85.000. Siap, nggih. Ini rada suwi lodinge wong mengarang, Pak Eko. Terus Maneretana nggih. Ini 65.000 juga. 65.000 ya. Siap. Terus ini Golden Baby ini berapa, Pak Agus? 75.000 aja. 75.000. Oke, siap. Yeah. Nah, kalau ini puding tapi warnanya bagus, Pak Eko. Makanya harganya bagus. Agak beda. Mm-hmm. Ini kita jual 135.000. 135.000. Pink okay. Dimension 65.000, Pak Eko. 65.000. Oke, siap. Terus Cao Praya ada beberapa, ini hanya sampling aja. Mm-hmm. Di belakang masih ada lumayan banyak siap, ini, Pak Eko. Siap. Ini 45.000-an. 45.000-an. Ya. Oke, ini terus, sebesar ini ya. Iya, terus sih. Red Wijaya. Red Wijaya ini juga 65.000 aja. 65.000. Oke, siap. Pokoknya milih-milih mulai dari yang harga apa itu lumayan, harga lumayan sampai yang lumayan banget, lumayan juga. Itu lumayan murah, Pak. Lumayan murah. Oke. Oke, lanjut lagi. Oh, yang mau Pink Princess ini. Nah, oh iya. Pink Princess ini dulu mahal sekali, Pak Eko. Ini enggak boleh 2 juta ini. Mm-hmm. Sekarang kita jual 150 aja. 150. 125. Malah 125. 125. Oke, siap. Pink Princess. Terus Jungle juga ada ini. Oke, yang Bol ini yang Varigata, ini kita jual 150.000. 150.000. Ya, ini Varigatanya kelihatan yang bagus ya. Iya. Siap. Terus siap, kuping gajah ini, Pak Eko, kalau kuping yang gajah, ini okay. Jenis dorayaki kita jual 250.000. 250. Kalau yang ini hibrid. Hibrid itu masih silangan, Pak Eko, belum tahu ID-nya ini 200.000. Oke, siap. 200.000. Sini review, Pak Eko. Wah, siap, nggih. Maneretana ini besar nih, 125.000. 125 ya. Ya. Oke, siap, Maneretana. Big Papa 65.000. Big Papa, siap, nggih. 65.000, Twinkle ini 35.000. 35.000. Oke, ya. Oke. Terus Flamingo yang besar, yang ini besar berapa? 65.000. 65. Yang agak kecil 35.000. Yang kecilan 35.000. Oke. Terus ini Ruby. Rp65.000. Oke, siap. Happiness siap. Ini Rp45.000. Oke, siap sih. Terus ini apa bagus nih, Pak? Siampel 35.000. 35.000. Ada okay. Beberapa ini, Pak Eko. Siap sih. Terus sudah, Pak Eko. Sudah, Pak Agus. Sudah, itu besok sana besok lagi. Oke, siap. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama, Pak Eko.